Okey, soalan 13 eh. Soalan 13. Okey, Firas mempunyai 12 kad nombor untuk diberi pada rakan. Okey, seperti jadual di bawah. So, dia ada 3 rakan dia dekat sini. Joe, Carl dan Liam eh. Okey. So, kita tengok. Senaraikan semua nombor yang diterima. Joe, Carl dan Liam. Yang ni, dia listkan sajalah. Okey, so Joe dalam bentuk set eh, dalam bentuk set nombor perdana kurang daripada 10. So nombor perdana bermula dengan 2 lah. Okey, kita ada 3, 5, 7. Okey, so dekat sini ni satu markah lah. Okey, seterusnya Carl. Carl, gandaan 2 kurang daripada 9. So 2, 4, 6, 8 kurang pada 9 kan. Okey. So dekat sini satu markah juga. Dan Liam. Liam ni faktor bagi 15. Sifir berapa dapat 15? 1 darab 15 lagi 3 darab dengan 5. So kita tahu 1, 3, 5 dan 15. Okey, so listkan saja, mudah je. Okey, seterusnya lukis satu gambar rajah Venn yang mewakili situasi di atas. So dekat sini, first kali kita cari yang bertindan dulu pelajar eh. So katalah J dengan K, ada yang bertindan tak J dengan K? So kita ada 2. Okey, lain tak ada. So K dengan L ada bertindan tak tiga-tiga ni? K dengan L tak ada, tapi K J dengan L ni ada. J dengan L ni ada. So 3 ada, 5 ada. Ha, senang kita tahu macam tu. Okey, maksudnya J bertindan dengan L. So kalau kita lukis gambar dia, cikgu lukis ni eh, jawapan B kat bawah eh. Kalau kita lukis mesti ada 3 lah sebab dia tak ada yang bertindan tiga-tiga sekali, tak ada. Tapi dia ada J dengan K bertindan nombor 2. Eh. So, nombor 2. So, cikgu letak J dekat sini lah. Sebab J ni bertindan dengan L. So, ada 3, 5. So, 3, 5. Okey. So, dekat sini K lah. Okey. So, K yang tinggal 4, 6, 8. So, titik mesti depan. Eh. 4, 6 dan 8. Kalau L yang tinggal 1 dan 15. Okey, so settle untuk soalan ini. Kalau kita pelajar lukis macam ni eh, perfect macam ni, ni 3 markah ni. So dekat sini dah ada 6 markah dah. Okey, bila dah ada 6 markah, so 2 markah lagi datang daripada mana? So, seterusnya wakilkan kawasan yang mengandungi nombor berbeza. Ini pelajar kena faham nombor berbeza. Nombor berbeza ni maksudnya nombor yang tak ada 2 dan tak ada 3, 5. Yang tak ada ni dan yang tak ada ni. Eh, okey. So, yang tak ada nombor berbeza tu, pelajar boleh buat. Okey, yang pertama sekali, K bersilang dengan K kesatuan semua sekali lah, senang semua sekali kat sini eh. K kesatuan L. K semua nombor kat sini tapi dia prime, maksudnya bukan semua nombor kat sini. Ok, union J prime. Okey, so dekat sini contohnya K union L. Semua K, semua L tapi dia prime. Maksudnya 1 dan 5 lah, 1 dan 5. Union J prime. Maksudnya bukan J, bukan J kita ada 1 15 eh, bukan 5 eh, 15. Kita ada 4. Kita ada 6, kita ada 8. Maksudnya semua ni, nilai ni tak ada 2, tak ada 3 dan tak ada 5. So dekat sini, pelajar dapat 2 markah. So,
Kadang tu pelajar tak jumpa ya ni, pelajar tak faham ni soalan nombor berbeza tu. Nombor berbeza maksudnya tak ada dua, tak ada tiga, tak ada lima. So buatlah dalam bentuk apa-apa set, janji jawapan dia bukan ada nombor tu. Okey, so ni satu jawapan yang cikgu share lah. Okey, dah ada tiga jawapan. So cikgu share juga tiga jawapan. Okey, bersilang dengan J prime. Okey, bersilang dengan J, bersilang dengan L prime. Okey, ataupun lagi satu jawapan. Okey, K bersilang dengan J union J union L prime. Okey, semua sekali. Okey, so nombor 13 settle. Okey.